What's up YouTube, welcome back to my channel. Pada video ini, sesuai di video di atas, gue mau nge-unboxing salah satu AirPods yang gue punya, yaitu AirPods Gen 3. Dan yang belum kenal gue, halo, nama gue Abim. Di channel YouTube ini gue suka nge-review dan ngebahas Apple product. Dan kalau di IG dan di TikTok gue juga aktif, kalian bisa follow, nanti gue taruh di sini. Dan enjoy this video. Ingetin kalian untuk subscribe tombol di bawah karena subscribe gratis dan terus dukung gue supaya gue bisa bikin video dan sub nanti gue bisa bagi-bagi apapun giveaway atau apapun. Dan gue sebenarnya kepo banget sama ini. Gue ini dapat dari bulan lalu di tanggal 20-an tapi baru sempat bikin videonya dan baru mau gue unboxing sekarang. Yang gue kepo banget dari AirPods ini adalah dia udah ada spesial audio kayak di AirPods Pro. Jadi langsung aja kita unboxing guys. Udah AirPods Gen 3 di tangan gue. Bang Apple AirPods Make Safe Charging Case sama The Green Pill. Udah AirPods Gen 3 di tangan gue. Ini dia udah nggak pakai kayak plastik lagi, langsung kotak sama green pill-nya. AirPods with Make Safe Charging Case, AirPods Gen 3. Ini gue dapat dari Digimap BTW. Jadi resmi dari Indonesia. Dan ini gue menang dari giveaway guys. Alhamdulillah banget. Kalau barunya hampir 3, berapa gitu. Terus di sini yang baru udah ada Make Safe. Sama ada banyak fitur-fitur yang gak ada di AirPods 2. Oke, kita singkirin lagi. Oh my god. Kita taruh dulu, kita lihat dus bawahnya. Ini udah type C. Type C to lightning. Tapi nggak akan gue pakai sih, karena gue juga udah beli type C gue juga. Kita singkirin semuanya. Dan gue udah beli case-nya. Tidak lain tidak bukan di Shopee, gue beli yang hitam sama yang putih. Nanti kita coba. Sekarang kita langsung ke AirPods. Sekarang banget. Detik ini juga langsung mau gue casingin juga guys. Biar kalau nanti ada AirPods 5 atau 4 gue jual masih laku. Oke, kita langsung pakein case aja kali ya. Yang putih kayaknya lucu. Oke. Di next video YouTube gue ini gue mau bikin perbandingan AirPods Gen 3 sama AirPods Gen 2 yang udah gue punya, yang lagi otw gue jual juga. Kita lihat ya kualitasnya bagusan mana. Jadi stay tune dan subscribe dulu guys, please subscribe. Help me. Udah buka HP gue, mau kita hubungin ke AirPods. Promo dulu guys, follow Instagram gue dong guys, @abim_. Sama ini ada gue bikin IG, Instagram apple.encyclopedia. Buat kalian mau tau info-info MacBook, iPhone, Apple Watch, gue bikin di sini dari halaman Apple website asli, terus gue edit lagi dan gue bikin di sini.
jadi follow ya guys. Dan maaf gue ya. Dan satu lagi, follow TikTok gue. Karena disini gue juga ngebahas Apple. Tuh, at Abimbra. Kemarin gue lagi jual AirPods Gen 2 gue, yang kebetulan FYP. Terus gue suka bikin konten-konten Apple. Thank you guys. Pastiin dulu Bluetooth gue udah nyala. Sekarang tinggal kita buka AirPods-nya. Oh my god, kayak gede banget ternyata. Konekin dulu. Maaf kalau agak gelap ya guys. Media control, skip. Oh, dari awal datang 67, 59 sama 84. Oke, gue coba ya. Ini bentuknya lebih pendek sih. Oke. Udah nyambung di kuping gue pakai dulu. Dan salah satu fitur yang paling menarik tuh ada spatial video, spatial audio ya, ada di AirPods Pro. Dan sekarang ada di AirPods Gen 3. Udah muka gue. Kita bisa lihat widgetnya. Kebetulan gue ada Apple Music, jadi gue langsung cobain aja. Emang ada spatial audio, Dolby Atmos, made for special Apple Music. Stay with me kali ya. Bisa diatur juga. Ini penampakan udah gue pakai, kayak lebih pendek dan lebih kecil. Coba kita play lagi. Abis cobain case yang putih, gue mau cobain case yang hitam. Nanti gue share pengalaman gue. Yang pas tadi bagus banget sih. Ini tuh murah banget sih, tipis. Kayak gue akuin, untuk case-nya bagusan dari Typo sih. Emang beda harga sih. Ini 120, ini 14.000. Tipis banget sih. Nah, ini masih lumayan in between antara ini sama ini sih. Tebalnya. Tapi kita coba, oke. Oke, di next video ini gue mau ngebandingin mereka berdua. Pastiin kalian subscribe dan share ke teman kalian atau yang lagi kepo pengen beli AirPods, bingung mau AirPods berapa, nanti gue saranin, oke. Dengan budget, harga, dan toko. Dan yang pasti kalian subscribe gue dulu, guys. Oh, lucu juga nih. Tapi lucu yang putih gak sih? Komen di bawah. Mirip yang putih apa yang hitam? Dulu suka yang putih sih. Dan ini diklaim lebih awet dari ketiga AirPods yang ada dibanding AirPods Pro, AirPods Gen 2, sama AirPods Gen 3. Sama yang Pro, Gen 3 yang paling awet. Tuh, dia bisa sampai 6 jam guys. Sekian unboxing video dari AirPods Gen 3. Pastiin kalian subscribe channel gue dan komen di bawah mau tanya apa untuk next video. Gue mau ngebandingin AirPods Gen 2 sama AirPods Gen 3 daya tahan baterai dan bassnya dan bla bla bla. Udah pasti menang ini sih, cuman gue mau bikin video perbandingan aja. Dan thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, dan subscribe. And see you. For watching my video, don't forget to like, comment di bawah tentang video hari ini, dan komen mau tahu apa lagi tentang AirPods atau Apple product lainnya. Dan subscribe channel gue guys. Subscribe. Gue tungguin subscribe dulu. And see you on the next video. Thank you. Thank you.
bisa.